nanya ini misalnya kan, masa nggak boleh mendampingi kita di luar sini? Kemarin nggak, karena dinas gitu siap mau diserahkan. Sedaralun pembangunan gedung isolasi penyakit paru di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil terkesan asal jadi. Hal itu diketahui ketika Bupati Aceh Singkil Dul Musrid melakukan sidak ke RSUD. Bupati mendapati tempat cuci tangan tidak dilengkapi dengan pipa pembuangan air, kemudian kondisi pintu tidak dapat ditutup. Kemudian pada dinding tembok di bagian dalam bangunan mengalami keretakan. Bangunan tersebut bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2018 yang bernilai sekitar 800 juta rupiah. Lantaran kondisi bangunan yang tak layak digunakan, pihak RSUD Aceh Singkil menolak menerima bangunan tersebut. Ya, itu bukan artinya tidak menjas, dia tidak bisa pakai, tapi saya melihatnya kan belum siap. Kita berharap kepada kontraktor yang mengerjakan pekerjaan bangunan yang ada Rumah Sakit Umum Gunung Meriah ini, Singkil, yang belum siap segera dipersiapkan dan diperbaiki yang belum sesuai dengan spek dan rapnya. Agar bisa dibangun bangunannya ya yang menurut kurang pas jadi ya dipaskan. Yang belum benar, yang belum sesuai diperbaiki. Gitu. Supaya bisa dimanfaatkan karena bangunan diminta ini kan supaya kebutuhannya untuk main masyarakat. Kalau kita berharap kepada siapapun dia kontraktornya. Sementara Bupati Aceh Singkil Dul Musrid mendukung kebijakan yang diambil manajemen rumah sakit. Ia juga meminta pihak rekanan segera memperbaiki pembangunan gedung isolasi paru tersebut. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambi On TV.